nampak bunga. Bunga, bunga. Lah, bunga. Keringkan mayat. Itu bunga terperanjat. Bunga? Bunga betul ni. Siapa pula yang hantar ni? Nak hantar-hantarlah derian ke cempedak. Bolehlah buat goreng pisang. Ah, cempedak jadi goreng pisang, nampak? Ni silap-silap ni. Mak Temah hujung kampung tu yang jual lepat tu bagi kot. Bukan, bukan. Ni, dia tulis kat sini. Tengok. Buat jejaka idaman Malaya. Kita jumpa petang ni di Taman Bunga. Ha! Oh, ni apa ni? Taman Bunga mana? Tak bagi tahu pun. Taman Bunga Raya. Kalau nak datang, call tau. Rona, Rini, Runo. Runo. Ha. Oh, abang ingatkan tak syuting abang nak berehat. Aduh, kau telefon lah kejap lagi. Set tempat. Pukul 4 cakap dia. Pukul 4? Pukul 4. Ni bunga ni? Bunga tu tanam depan tu. Nanti tumbuh. Jadi pokok rambutan ke apa. Eh tak, simpanlah. Simpan. Rini! Luno! Cepat! Kenapa? Diorang, diorang telefon. Angkatlah. Jom, 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 jom. Hello, bang. Hello. Ni siapa cakap ni? Rona. Rona tak ada ke? Ada, ada. Hai, Abang Syui. Runa rindulah ke Abang Syui. Abang pun sama. Nanti kita dating, kita naik MotoGP Abang eh. Kita jalan-jalan pergi KL. Abang ni apa naik motor buruk tu? Belilah kereta. Okeylah, nanti Abang belikan. Ni, Abang nak tahu ni. Apa dia? Abang ni mewakili Abang Jep dengan Mama. Pukul 4 ni kita jumpa. Boleh tak? Pergi toilet tu. Kau masak kat dalam tu ke? Lagi berkat sambil makan sambil buah. Alah kak, ni je baju Rini. Tak cantik lah. Alah, bosan lah baju-baju ni. Sama. Akak rasa kita pakai je lah baju yang sama macam kita pergi take a drama masa kat location shooting tu. Baju sama, ulang tayang? Tak nak lah kak. Nanti dia ringin kita tak ada duit. Ambil baju baru pun semua ulang tayang baju yang sama. Tak nak lah Rini. Malulah. Shopping, kita beli kasut baru, baju baru cik cantik nanti semua. Abang Syuk mesti suka kat Runu kan? Kau ni asyik shopping je. Eh tapi boleh juga kan kita pergi shopping? Masa pun banyak lagi ni, jom. Shopping eh? Boleh.
Tapi masalah dia sekarang, Dini tak mandi lagi. Korang tunggu Dini mandi dulu, eh. Lah, kau ni daripada pagi tadi kat sini, tak mandi. Patutlah busuk semacam. Taklah, Sokor. Sejuk. Patutlah dia bau kambing mati. Wey! Kau hajar dengan aku. Kau nak siku ke lutut? Dah cakap aku sekarang. Mana wang? Sudahlah. Ni mandi cepat. Mandi, eh. Tunggu tak? Kepala busuk. Ah, saya rasa ni bang, tempat ni bang. Ah. Okey okey bang, berhenti bang, berhenti. Ah, okey bang. Saya rasa ni lah bang. Okey bang, terima kasih banyak bang, eh. Ni duitnya bang. Ha. Ah. Terima kasih bang. Baik-baik jalan. Ai, dah tak nak salam. Woi, bang. Ni bang. Abang tengok, sana kereta, sini kereta, punya banyak kereta. Ha, dah nama pun tempat sewa kereta, mestilah banyak kereta. Kalau zoo, banyak binatang. Sudahlah, kat sini pun nak gaduh ke? Kau ni pun satu. Ni kali kurang pandai tu simpan kat rumah. Cakap kau tengok tu, macam-macam kereta dia. Kereta lembu ada nampak tu. Huh? Kereta api pun ada. La ilaha illallah. Ini mana? Kat atas kot. Rini! Ini cepatlah. Ya. Apa tak lagi dah? Kejar-kejar ini make up tadi. Cantik tak? Eh, ni. Kenapa? Yang kau pakai sebelah-sebelah ni kenapa? Sebelah. Tertinggal. Atau kau gelap belakang. Eh, cepatlah cepat. Jalan cepat dengan kau. Ah, nyanyuk. Cantik bang. Tapi ini klasik ni. Abang rasa ni lah. Ni. Ha. Halo bos, mau sewa kereta kah? Memang kita nak sewa kereta, tapi kita bukan bos. You datang sini, you pelanggan. Mau datang tempat saya, mau sewa kereta saya layan lah. Apa kereta mau? Wah, mau kereta yang besar macam bas ada tak? Yang besar punya kereta. Ha. Mercedes ada, Jaguar ada, BMW pun ada, Ferrari pun ada. Oh, apa kereta mau? Oh, tak. Kita orang kalau boleh nak keretanya romantik. Romantik. Ada bunga-bunga. Kereta berhias ke? Kereta berhias romantik Alfa lah. Alfa. Alfa besar orang semua boleh naik. Tak mau besar-besar lah. Nanti susah parking. Nanti siap-siap kena Parkinson pula. Parking kecil je. Kecil sikit lah. Mini Cooper lah kecil. Mini Cooper. Amoy pun boleh naik. Mini Mouse ada? Mini Mouse tak ada lah, bos. Bukau. Kalau begitu, kita boleh tengok sekarang kereta boleh, tu? Boleh. Jom. Boleh? Jom tengok kereta. Jom. Mana? Jom, bos. Ada apa? Pak, Su nak pergi bandar kejap. Pak nak ikut? Nanti tak apalah. Bapak nak berehat dulu penat. Nanti kalau budak-budak tu datang, Bapak nak ajar tentang lakonan.
cerita pasal lakonan. Ha. Cerita pasal apa, Pak? Eh, kan budak-budak tiga ekor tu pun jadi sineman. Ha. Jadi bapak punya ilmu sedikit tu nak curahkan kepada mereka semua. Mudah-mudahan mereka semua berjaya macam bapak dulu. Macam bapak? Ya. Tak ada je bapak ni. Cik Gili, Pak. Ya. Pak, makan malam macam mana? Macam makan malam. Jadi bapak fikir dulu lah ya. Nanti kalau bapak mau makan nanti bapak telefon saja. Sana, eh. Jadi, Pak. Baik. Eh, kalau mandu jangan laju-laju ya. Agak-agak satu jam, satu batu saja. InsyaAllah, Pak. Baik, Nek. Nampak? Selesa tak kita ni? Selesa kau cakap. Dah berlipat kaki aku dah ni. Rasa macam nak potong je. Eh, inilah kereta Chef Bajet. Apa Chef Bajet? Alah kau ni. Cubalah bersyukur. Kita bukan beli kereta ni. Kita sewa je. Tadi kata nak sewa Mercedes. Tahu malas aku nak ikut. Betul tu. Okey apa kereta ni? Janji selesa boleh naik, boleh duduk. Sudahlah. Yang selesa kau. Kau tu pendek cacat. Duduk belakang dia enam je lah. Dah sudah, diam. Pergi makan, jom. Pergi makan. Dah jom, pergi makan. Biarkan dia. Seronoknya, bang. Kan patah kaki lah. Biar patah kaki. Pendek sikit. Nak sangat patah kaki ya? Allah, bang. Tergeliat kepala, bang. Bestnya shopping, shopping. Eh, kejap, kejap, kejap. Kenapa lagi ni? Entah, apa lagi? Baju Runo tertinggal dalam kereta. Hah? Ini baju siapa? Ni baju my nenek ni. Aku bagi aku pegang buat apa? Baju Rini. Banyaknya barang. Barang kat satu ni je. Ni semua barang kau. Jadi ni semua baju nak sekat. Jom. Jom, 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 jom. Jom. Aku juga banyak shopping banyak. Eh, yang kau orang ni muka semua muncung-muncung kenapa ni? Nak pergi dating muka semua macam ini kenapa? Alah, bukan nak dating sekarang, petang nanti. Memanglah petang, tapi masalahnya kalau awal-awal dah macam ini, kata orang tu feel tak ada, kau tahu tak? Kacau, ganggu mood. Kalau macam ini, kita balik je rumah, batalkan je kita punya ni, slow dating ni. Baca skrip lagi bagus. Eh, janganlah. Tak jadi. Aku dah bersemangat dah ni. Alamak. Elah, semangat, semangat. Habis muka muncung tu? Mana ada muncung? Tak ada. Dah muncung suik je. Eh, Abah Mamat ni. Apa bahas sikit tala kat saya? Bahas sikit tala kat saya. Ah, macam bagus je. Kau buat laku pula yang besar ni. Hai, engkau ni sekarang kalau aku tu astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Eh. Kenapa ni? Ya Allah. Mat. Kereta kita, Mat. Kenapa? Allah. Ranjang meletup. Ayam meletup macam bom meletup. Sedapnya bau tu. Bi, Papa tak balik makan ke? Papa kamu tu kan orangnya sibuk. Aduh, Bi. Sibuk menyusahkan kita orang aja, Bi. Eh, kenapa dibilang begitu? Alah, Bi. Jangan nak layan si Runu ni. Dia ni kan suka mengada-ngada. Kak! Kak Rana, Runu! Ya Allah, itu aku. Ya Allah, aku tengoklah sulam letuk aku ni. Tengok jenjana. Kenapa? Si, kenapa kau jadi macam ni? Tak muat tadi aku pakai. Jadi macam tak naik. Lain kali, kalau nak beli apa-apa, ukurlah dulu. Janganlah beli dua saiz lagi kecil. Ya ke? Rini ingat Rini dah diet 10 hari. Dah kurus. Tak kurus lagi? Tak kurus ke? Kurus, eh?
Badan kau tu dah macam badak sumbu nak mati dah, kata tak? Serius. Nah, dah. Jom ajar, eh. Dah, jom makan. Penat dah. Bi, air, Bi. Bi, cepatlah, Bi. Nasi, Bi. Bi, saya mahu air orange juice, bukan yang sirap. Juice. Kan dengar-dengar ada lah. Makan je lah. Minum apa yang ada. Macam. Ada plan ada je masalah. Sudah mak, kita kena bersyukur mak. Sebab tadi kalau kita langgar orang ke apa, ini pancit ki alhamdulillah lah juga. Oh janganlah cakap macam tu langgar orang. Buatnya langgar betul-betul. Dahlah bang. Kita tukarlah tayar ni. Kau tegur pergi ambil. Kau pergi ambil tayar abang nak tadi pergi. Eh bawa mak sini ya, tolong. Sengaja dengan usaha aku. Aduh lain tak clear lah. Halo. Ha? Makin tinggi, makin terang lah, Len. Oh, oh boy. Ah, baik, baik. Ah, kita pun tengah on the way ni. Ah, baik, baik. Ah, okey. Ni kita orang sewa. Oh sewa. Kenapa tak beli sendiri? Kan kamu bertiga ni kan sudah termasuk di Malaysia. Eh, di Singapura. Yo. Cerita kamu bertiga sudah ada dalam majalah. Oi, bapak dah tengok. Singapura pun. Eh, kita orang tak pernah nampak pun belum. Eh, mana bisa nampak? Kamu orang kan sibuk. Mana ada waktu mau membaca kan? Oh. Dekat Singapura biasa majalah Playboy je. Eh tak, tak 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 aku gurau. Majalah tu banyak sudah laku sekarang sana. Oh, ha. Ni Pak Long kita orang sewa kereta ni sebab kita orang nak pergi. Eh, cakap. Apa itu? Ha? Kita nak pergi dating. Oh, dating. Dating ni binatang apa? Allah Pak Long. Dating bukan binatang. Dating tu orang asrama. Ah. Eh, asmara. Ah. Asmara. Ah. Eh, asmara bapak tahu. Asmara. Bapak dulu lagi muda-muda pun ada kekasih. Cinta kasih bapak anak orang kaya. Cita-cita. Kalau kayanya tak habis dimakan duitnya. Eh, yang makan duit bapak makan nasi belum? Ah. Tak habis dimakan. Kalau nasi habis. Ceritanya begini. Macam mana tu? Nanti. Sampai 20-20 pun tak boleh habis kau cerita. Oh, wuih. Gini. Bapak dia ni memang kaya. Tapi hatinya busuk. Wuih. Kalau hati dah busuk, kentut lagi busuk. Lagi. Sekarang ini, segala usaha kita untuk menghalang hidup budak tiga ekor sudah musnah. Cuma satu saja anak harap. Ente, Tuan Abdul Kuyuk, Tuan Penasihat. Ana mahu ente jalankan strategi maut ini dengan senyap. Tuan, menurut dari dokumen ini, harta Syed Maulana memang membayar. Kita kena hati-hati, Tuan. Ini yang buat anda risau. Anak-anak masih lagi belum dapat bagi keputusan. Tuan, setahu saya hari ini Ronari Minaruno ada temu janji dengan budak-budak itu, Tuan. Apa?
janji. Temu janji apa? Temu janji berkasih kasihan. Amboi. Dalam maksudnya tu Pak Loh. Pak Loh dulu. Pakai itu motor Vespa. Skuter. Pak Loh ada macam motor kita kan tak Pak Loh? Itu apa? Bukan Vespa tu tenggilis. Sudahlah diamlah. Pak Loh. Bila Pak Loh sampai berkasih Pak Loh. Pak Loh pasang badan. Rambut Pak Loh dulu di depan ni ada rambut banyak. Berjambul. Kemudian Pak sikat. Tengok cermin depan belakang. Amboi. Di belakang. Songkit gini. Jadi macam butuh itik. Ui. Ajalah Pak Loh. Kemudian Pak Loh kasih bunyi enjin kasih kuat. Udah kasih kuat tu. Bunyikan horn. Pak Loh dulu tak pakai cermat hitam. Pakai. Pakai cermat hitam. Dalam zaman-zaman dulu kalau naik dengan kekasih kan. Wah, mesti pakai cermat hitam. Jalan dengan skuter tuh, dengan sepatu. Bergaya. Macam film industri gitu. Film Cwinggam. Bukan Cwinggam. S-A-G-G-M. Sangga. Sangga, Tahu ejaannya ya? Tahu. Habis Pak Loh. Pak Loh bersiar kat mana? Pak Loh bersiar mana lagi? Tepi pantai. Pak Loh kenapa tak pergi kebun dulu? Cantik pun tapi tegi-gi buat apa? Yang pasti, Cik Rudu lagi cantik daripada Cik Rini. Memang kau cantik pun sesuai lah dengan syuri kau yang pendek. Tak cukup cm, tak cukup inci tu kan? Hello. Even though dia pendek, tapi dia kaya tak macam kau. Abang mamat kau tu dah lah tinggi, bebe-bebe, popok-popok, mulut besar. Rini. Jalan-jalan. Kau ni kan nak syek-syek cakap bukan. Dia tahu. Jom lah. Nampak dia ni. Jom. Dia besar. Pendek. Arwah mak saya kata kebun bunga best. Di taman tu apa yang ada? Bukan macam filem Hindustan, bosan. Tapi Pak Loh dengan kasih Pak Loh bila bersantai di pantai. Di sana ada orang main gitar. Ada orang menyanyi, ada orang menari. Anak-anak kecil tu berlari-larian. Terhibur hati. Tapi Pak Loh, kalau meriah-meriah sangat pun macam mana nak romantik Pak Loh? Romantik tu dari segi pemandangan saja kan. Pemandangan tu lah. Pemandangan macam mana Pak Loh? Pemandangan dalam hati ni. Hati apa pula, Kak? Hati budi? Itu yang Kakak tahulah. Yang lain, Kakak tak pasti. Tapi, Kak, korang fikir tak sebenarnya kita ni macam kejam juga, jahat juga kita. Yelah, kesian kat diorang. Kita ni buat suka kat diorang. Korang pura-pura jatuh cinta lah, apa bagai. Tapi sebenarnya hampir tak suka. Kejam kan? Tapi sebaik lah dia. Kaya banyak duit. Tapi kita kena berkorban untuk Papa. Bila Papa dah puas hati dengan kita, masa itulah kita suruh Papa ikut kehendak kita pula. Kehendak? Kehendak apa? Enjoy? Suka-suka? Suka enjoy? Kita ni bersuka juga. Tapi kita ni orang Melayu. Untuk Pak Loh. Ada batasnya. Faham Pak Loh. Lepas tu Pak Loh. Tapi seeloknya sebelum sembahyang maghrib tu. Sebelum maghrib lah maksudnya. Kita kena hantar anak orang ke rumahnya. Ni Pak Loh kalau tak hantar balik rumah tak boleh ke? Tak boleh. Orang dulu-dulu suka tidur awal. Kecuali orang-orang yang macam mambang-mambang tu. Mambang? Mambang tu yang terkinja-kinja tu ke? Betul. Yang terkinja-kinja tu. Tapi orang dulu-dulu bercinta memang semuanya panjang umurnya. Kekasihnya panjang. Pasal cintanya semua jujur. Patutlah orang dulu-dulu rumah tangga diorang kukuh. Tak juga. Ada juga yang tak kukuh. Habis tu macam mana kita nak kukuhkan? Orang kata setia. Tapi entahlah, Akak pun tak pasti.
Sebab akak bukan suka sangat bercinta-cinta ni. Bukan senang tau nak jaga perhubungan. Kosong je ni. Mana perginya bakal-bakal suami kontrak kita ni? Alah. Lah kat try kau dia orang tengok. Mana tu kau dia lupa ke apa? Trailah. Ish, takkanlah dia orang lupa. Kan dating ni kan perkara utama. Semua lelaki suka dating kan? Betul tu Nur, tapi tu kalau kau tu dia orang suka tu sangatlah suka. Tapi kalau tak, ni kena jangan lembab eh. Fikir. Semanis mana sekalipun waktu kita bercinta, bila kita sudah berumah tangga, hati-hati dan jaga-jaga. Karena rahsia kita yang sudah-sudah itu akan terbongkar. Oh, you ke Pak Lung? Baik, Pak Lung. Faham, Pak Lung. Faham, ya? Allah, Pak Lung. Kenapa? Ada orang telefon. Siapa pula ni? Ui! Kenapa? Hei! Pak Lung. Pak Lung. Kita orang dah lambat, Pak Lung. Minta diri dulu, Pak Lung. Minta diri dulu. Sangat, kita orang nak pergi dating dulu Pak Long. Nanti kita sambung balik cerita je Pak Long. Okey. Tak payah. Tapi kalau ada yang kosong kasih tahu saya. Anak-anak ni muda-muda. Inilah. Inilah puncanya kenapa akak tak suka bercinta. Berapa banyak kali telefon dah tak angkat? Kau try lagi pun hari ni mekak. Cair muka di macam ni. Kasut kuning semua. Cepatlah kak. Alah, fikir kau je. Habis ni Runu pun sama juga. Habis pergi shopping tadi buat rambut ke. Pergi beli kasut ke, pergi salon ke kan? Ish, papa lah ni. Kau tak sebab papa. Try lah kak. Try kau lagi sekali. Yelah. Akak akan call kali terakhir. Kalau diorang tak angkat juga, kita cakap. Cakap kat Papa, kita dah malas dah nak hipokrit macam ni. Setuju? Setuju. Yang tu setuju. Masa kita pergi shopping. Banyak dia kan? Papa bagi aku tadi. Dia cakap, jangan cakap kau. Woi, bang, buat apa? Bahaya, Mat. Kau buat apa tu? Makan angin, bang. Makan angin. Alamak, bang. Bel abang kita ni, bang. Tak itu, bang. Bang, buat seru sikit, bang. Ya Allah, takut bang, takut. Kau diamlah, Suib. Alah, hai. Kita dah lambat dah ni. Kau naik tenggiling bangang tu takut. Naik kancil bangang ni takut. Dia diam je duduk tengok macam Mamat tu. Tu tak, Mat? Alah, kau diamlah. Bawa je laju bang. Penakut. Eh, bang, telefon bunyi bang. Allah, Mat. Telefon. Awak ni bang call. Macam mana ni nak jawab ni? Kau cakap dengan dia, kita dah sampai. Kita tengah main sembunyi ibu adik-adik. Jawab. Mana boleh bang. Ini bunyi angin nak tipu macam mana? Benda senang pun kau tak tahu. Tunduklah kalau dah tahu bising. Tunduk bawah. Tunduk. Boleh bang eh, tipu sunat macam tu bang eh. Hello. Yes, saya. Kita orang dah lama dah sampai dah. Kita orang main sembunyi-sembunyi ibu. Awak datang lah cepat sikit. Boleh main sembunyi-sembunyi. Saya sembunyi ke awak sembunyikan saya. Cantik. Okey. Saya tunggu you. Mana? Abang ni kita orang dah penat lah jalan-jalan ni. Mana? Ya ke? Kat mana? Abang jangan bohong tau. Abang diciptakan di dunia ni bukan untuk berdusta ataupun berbohong. Dan abang yakin, abang diciptakan di dunia ni khas buat Rona. Long speaker, Rona. Rona, lama ke tunggu? Lama, Abang Jeff. Dia tagik. Juga kakak. Ya, Abang Ipa. Sorry, bukan Murim. Bukan Murim? Ada semayang, tak tahu aurat. Bergurau. Abang Jeff. Mamat. Hah. Mamat. Oh, hai. Jangan ditanya ke mana ku pergi. Kita ni di barat, laut dan pantai. Kalau dipisahkan, musnahlah ilham, hilang pedoman. Kalaulah hari ni ada kat hujung lautan bara, tak sanggup abang renang, abang minum air laut tu. Sebab api dengan api tak rasa. Sama sesuai. Tapi kan, mana abang syuting ke
kesayangan Runu. Bang! Ha? Ya, bang. Astaghfirullahaladzim. Mati tak, bang? Ha. Buat apa, Ef? Ha, ni, bang. Oh, siap buah-buah tangan tu. Ha. Baik kan dia? Romantik. Cempedak ke, Ef? Bukan cempedak lah. Habis tu? Sarang teguan. Sarang teguan! Kerana dia ni yang bodoh ni, Runa abang taklah hodoh macam ni. Ha? Hodoh? Abang jangan cakap kita hodoh. Alah, hodoh 2-3 hari je, lepas tu dah tak hodoh dah, eh? Alah, tahanlah sikit, eh. Orang biasa sakit. Awak diam je lah, eh. Abang Mama, Abang Mama, ini sakit kat kepala. Kepala pun kena. Oh, kepala tu. Bukan kepala ni. Kepala lutut. Kepala lutut. Abang Kim, sakit. Alah, sikit dia sekarang. Mana lagi? Ubat. Ya, Abang Kim, punya puzzle ni. Alah, Abang saya tak sengaja. Abang ingatkan tak ada tebuan dalam dia. Nanti Runo nak bagi tahu sama Papa Runo. Ini yang boleh tak? Tak apalah. Dengar-dengar sini semua. Nanti malam ni, kita semua pergi makan malam, ya? Ya! Malam ni ada makan malam. Kami tu, kira malam lah, eh? Malam ni lah. Malam ni kita dah cantik dah. Jomlah balik. Abang-abang belanja, kan? Kumpul lah. Bebek jalan, eh? Mana kasut? Dah. Boleh. Beram. Abang! Bang! Dia sakit lagi, bang. Dah pingsan lah. Kenapa, bang? Runo! Dah macam-macam. Macam-macam. Kau lah, bawa tebuan. Ni kali bawa singa lah, senang. Biar semua mampus. Tak ada, saya ingat kena lagi, bang. Pergi mancing anak. Kau ni betul bangang, bang. Ni. Abang kena. Abang okey lah bawa sekarang ni. Saya okey. Eh, aku ilmu kebal. Tapi kat belakang macam sakit-sakit lah. Ha, itulah. Aku tengok macam ada lubang-lubang lah baju kau. Tengok. Korap! Ha? Korap! Korap kena makan dengan tebuan, bang. Booster semua ada ni, siap. Ha? Tak. Woi, tebuan gigit lah. Kena jugalah, bang. Kena, bang. Ha, kau pun kena lah kat kepala, eh. Biarlah tebuan. Tebuan! Mampus, tu, eh! Abang hari ni. Runa. Yang sakit tu dah hilang tak? Dah hilang dah. Semua dah hilang. Betul cakap Abang Jeb. 2 jam je, semua terus hilang. Kan Abang dah cakap, Abang pernah jadi nurse kat hospital. Hey, you tahu? Yang you cakap tadi badan you kan, bengkak-bengkak. Dah hilang kan? You perempuan, badan Abang hari ni, ya Allah. Hai. Makin dia anu tebuan tu, makin berkurap. Dah hilang lagi bengkak dia. Lah, ya ke? Abang Cik bengkak kat mana? Akak cek lah bengkak kat mana, Abang Cik? Jangan risau. Abang, kalau tebuan tu kecil sangatlah, Abang rimau waktu tu nak gigit Abang, Abang gigit balik kepala dia. Rumah kita orang, gajah pun sebarang lesbok. Kita orang memang belik-belik. Tak ada biasa lah benda tu semua. Kuatnya. Abang Cik. Gagal perkasa. Abang memang kuat. Abang. I like lagi buat kuat. Apa kata kita makan? Abang baca doa. Kalau macam tu, okey. Runo baca. Baca. Santai. Allahumma bari'ana fima razaqtana wa qina azabanna. Okey, jom kita makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau dapat rumah macam tu, ya? Dah jemput makan. Makan. Besarnya napkin. Besar kau ni, macam ni pasal ini.
sebenarnya? Abang dulu pernah tengok jejak gigi kan? Ha, abang tunjuk eh sikit. Nanti bapak mati siapa susah, ente juga susah. Bagaimana? Hampir berjaya kan? Bagi kita orang lagi 3 hari lah. Hari Jumaat seminggu. Betul, betul. Bagus, bagus. Lagi cepat, lagi sempurna. Betul. Sebenarnya benda? Tekanan bapak lah. Tekanan? Bapak ada darah tinggi? Dah nak mati dah ke? Hei! Apa pasal cakap itu macam sangat bagus? Bapak belum mau mati, tapi bapak takut mati kalau ente semua gagal lah. Eh, papa ni, papa jangan risau. Kita orang semua pasti berjaya. Bagus, bagus, bagus. Syukran. Ini macam bapak heavy, heavy. Anak-anak bapak. Sudah masuk pergi tidur, tidur, tidur. Cepat, sudah melewat lah. Sudah lewat. Bagus, bye, bagus. Bye, good night. Good night, good night, good night. Ya. Apa jeting? La 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 Abdul Kuyu. Nasihat. Halo. Abdul Kuyu. Bila larut malam, suasana sepi. Lagi Masya Allah, cantiknya perempuan tu. Anak siapalah pula ni? Selalu aku datang tak ada pula dia. Kan bagus masa aku skodeng tu dia ada. Boleh aku skodeng sekali package. Orang tua ni lagi. Tak habis-habis nak mengacau. Hei, suruh buat kerja tapi nak telefon. Assalamualaikum, Tuan Tua Kibas. Ya, 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 ya. Ayah, Tuan. Minggu depan kita akan jalankan operasi. Eh, iyalah, Tuan. Saya tengah mengendap ni, Tuan. Tengah sedap ni, Tuan. Yang ku lihat lagi. Kenapa, Pak? Shhh. Celaka pinjam penyamun. Yalah, Tuan, eh? Nanti saya temu balik, Tuan. Yalah. Tak tahan ni, Tuan. Saya nak, nak ni, Tuan. Ha. Mana pula pergi orang tua tadi? Ada cat? Hei! Mak! Assalamualaikum, Pak. Ada rukun tetangga kat sini? Hei, saya seorang saja yang jadi rukun tetangga. Tak ada orang lain. Oh, iya ke? Eh, kau buat apa di sini? Saya telefon tadi. Saya tersesat jalan. Kawan saya suruh tunggu sini. Telefon? Halo, halo, halo. Pohonnya? Tapi keretanya parking di sini seperti biasa. Eh, kawannya siapa? Siapa nama dia? Tapi. Supir. Ha, supir. Hei, kau fikir aku tak tahu kan? Ha? Kau nak mengendap anak aku kan? Eh, mana tahu ni? Eh, mana ada? Sumpah awak tak ada. Sumpah, saya tak mengendap. Wak, saya... Hey, sebelum jadi apa-apa, baik kau berida dari sini. Pergi. Kalau tidak, nanti aku pulas lehernya. Aduh, jalan. Kita mengendap anak orang saja.
belum tahu siapa ini. Sakit aja betul. Dah bagi orang tu, Pak? Dah. Itu kerja dia. Mana budak-budak tiga ekor ni? Tak nampak-nampak apa? Nampaknya. Ha. Dia rata kan dah popular sekarang. Sibuklah tu. Ya tak iyalah. Perasan lah ni. Dah jauh malam ni. Cuba buat air. Ha? Garanti. Kita buat air dia pasti balik. Semasa buat air ni. Ayolah, pergi mana? Semenjak kita orang pindah sini, kan? Kita orang punya rumah ada yang mengendap. Ada yang jadi hantu. Ada ya ke? Buat bising selalu. Apa benda tu, Pak Long? Sebelum ni ada ke, Pak Long? Tapi selama Pak Long nak kat sini, tak ada apa-apa pun. Tapi tentang cerita mengendap tu, alamak. Pak Long, baru halau seorang tadi mengendap. Siapa, Pak Long? Orangnya macam mana, Pak Long? Orangnya siapa, Pak Long? Pakai baju cantik. Pakai tarbus. Pakai tarmus? Bukan tarmus. Tarbus. Yang merah tu. Ini barangkali pelarian daripada Irak. Orang Arab ngendap kita? Bukannya bukan muka Arab. Baju? Baju kot? Pakai kot. Nektai. Pakai seluar. Tapi tak nampak seluarnya pasal dalam kereta. Keretanya pula besar. Tan manis. Tadi baru suruh pimpin apa? Masa dah tahu korang balik. Yo, tan manis. Kau nak tahu ni? Maklum, maklum. Kalau ada rumah je ni senang. Balik, baju siap, air ada. Pak Long pun nasib baik lah dia. Boleh jaga-jaga. Kalau ditambah saya lagi lah Pak Long. Pak Long. Lagi susah. Saya tak ada air. Ada. Jangan susah. Yang betul dari Pak Long. Pak Long, ni nak. So, tak betul lah air Suzana. Air masak je belum. Bukan air masak. Air tawar. Air suam. Pak Long tak minum manis-manis. Kenapa, Pak Long? Pasal Pak Long yang manis. Kesihatan kena jaga. Betul tu, Pak Long. Manis-manis ni memang bagus. Betul-betul. Tapi dia boleh bawa penyakit. Betul. Gaut. Gaut, kencing manis. Pak Long, kencing manis okey. Yang kuat kencing saja dulu. Hati bujang kami, bujanglah mimpi menawan hati.